kacang panjang dengan tahu putih. Bahan-bahannya 11 kacang panjang sudah saya cuci bersih lalu saya potong-potong, 2 siung bawang putih cincang, 1 buah tahu. Setelah saya cuci bersih lalu saya potong panjang seukuran kacang panjang tadi. Ikan wajan dengan minyak lalu kita goreng tahu putih. Tidak lupa untuk membalik. Setelah tahu kedua sisinya kecoklatan begini, kita matikan api. Lalu kita angkat. Minyak sisa menggoreng tahu kita gunakan untuk menumis bawang putih. Setelah harum dan kecoklatan, kita masukkan kacang. Kita tumis dulu, lalu kita tambahkan air. Kita tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan juga magic sesuai selera masing-masing. Kita aduk dulu lalu kita tutup. Kita kecilkan api, kita tutup selama 3 menit lebih. Kita buka, lalu kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita besarkan api. Sambil kita tumis hingga saus atau kuah yang kita gunakan tadi mengering. Setelah kuahnya kering, kita matikan api. Kita angkat. Siap dihidangkan.